Siapa yang tidak ingin meraih kebebasan finansial, bahkan sebagai karyawan? Hari ini kita akan bahas tentang cara mencapainya. Langkah pertama, budayakan menabung. Mulailah dengan menyisihkan sebagian pendapatanmu untuk menabung, karena ini adalah langkah awal yang penting untuk menuju kebebasan finansial. Yang kedua, investasi. Selain menabung, mulailah berinvestasi. Investasi bisa membantu uangmu supaya tumbuh lebih cepat daripada hanya disimpan di bank. Langkah ketiga, tingkatkan kemampuan. Tingkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang kerja maupun di luar bidang pekerjaan. Ini bisa membantu kamu mendapatkan kenaikan gaji dan peluang karir yang lebih baik. Langkah keempat, ciptakan sumber pendapatan tambahan. Pikirkan cara untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan seperti usaha sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Langkah kelima, kelola utang dengan bijak. Jika punya utang, harus diatur dengan bijak. Hindari utang yang tidak perlu dan fokuslah untuk melunasi utang-utang terutama yang suku bunganya tinggi. Langkah keenam, miliki proteksi yang cukup agar investasimu tidak sia-sia ketika terjadi resiko. Banyak terjadi seseorang kehilangan uang ketika tiba-tiba terjadi resiko kehidupan seperti sakit atau kecelakaan. Asuransi bisa melindungi kamu dari resiko tersebut. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap hidup sederhana. Hindari gaya hidup konsumtif yang bisa merusak perencanaan finansial kamu. Jadi dengan menabung, investasi, meningkatkan kemampuan, menciptakan sumber pendapatan tambahan, mengelola utang dan memiliki asuransi, kamu bisa meraih kebebasan finansial bahkan sebagai karyawan. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian.